menjelang subuh ini luar biasa. Datang pula segerombolan anak muda, rambut pirang, rambut panjang, kumal, celana sobek. Ustaz, kami undang Ustaz ceramah di tempat kami. Kapan Ustaz kosong? Tak ada kosong. Subuh berisi, zuhur berisi, maghrib berisi, isya berisi. Tengah malam Pak Ustaz? Maksud saya biar jangan dia undang saya. Jam 3 malam kosong. Ah, jam 3 kami undang Pak Ustaz. Rupanya anak-anak geng motor. Mereka kan biasa nongkrong-nongkrong tengah malam. Hai, godain kita dong. Rupanya mereka mau mengaji juga. Nanti Ustaz kalau bisa datangnya jangan pakai mobil ya Pak Ustaz. Kami jemput pakai motor, kami bonceng bisa Pak Ustaz. Insya Allah. Sampai mereka datang, disediakannya motor, kami bonceng Pak Ustaz. Tak usah, biar saya coba. Saya coba lah. Kalah mereka di belakang. Disangkanya mereka saya lahir langsung tua apa. Saya pernah juga muda. Bukan langsung tua. Jadi Ustaz pernah juga boncengnya. Pernah. Pernah gak boncengnya. Ini rumah saya, ini kampus. Dari rumah saya ke kampus, saya naik RA King waktu itu. Nampak saya lah satu anak satu kelas kami. Mau dibonceng takut dosa, mau tak dibonceng mubazir. Takut nanti dituduh sombong, macam-macam pakai mencang-mentang pakai motor sombong. Akhirnya saya pun berhenti. Oh naik, iya gitu, naik. Habis itu saya gas 120. Sampai ke kampus, saya tengok belakang, tak ada jilbabnya. Besok asal saya lewat situ mau enggaklah kata dia. Maka saya wallahi demi Allah, tallahi billahi, billahi saya selamat dari bonceng-bonceng ini. Setahun saya kuliah di IAIN, habis itu saya ke Mesir. Sampai di Mesir tak ada pacaran-pacaran. Tanya Bang Ican kalau tak percaya. 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa? Persaingan ketat. Oh, jelas ya?